5 satu kali, 5 dua kali, 5 dua kali, 6 satu kali. Ya, berikut mutiara hitam. Ya, ini mutiara hitam. Kita lihat hari ini. Jangan sampai ketinggalan kita. Ya, ketinggalan tiket berbahaya. Kita tidak dapat. Ya, 2 kali. Cepat. Hari ini di hari ketiga, situasi terkini dari lapangan Pacuan Kuda Buralang. Nomor 2, Perkasa. Perkasa tempat nomor 2. Ya, bisa nomor 1, saudara. 0 satu kali. 0 dua kali. 0 tiga kali. Saudara nomor 2. 0 satu kali. Saudara, tempat nomor 2. 0 satu kali. 02 kali. 03 kali. 3 kali. Ayo cepat. Lebih cepat. Kita lihat get start. Bapak-bapak. Cepat untuk nomor 2. 01 kali. 02 kali. 03 kali. Persiapan masuk gate, kita lihat pertandingan yang sangat seru. Apakah tuai? Apakah mutiara itu? Mari kita cek sama-sama. Om Iren, kami panggil ke panggung. Kita lihat kuda-kuda mau masuk gate. Ini semua kuda-kuda yang semuanya menang, dan kita lihat yang terbaik dari antara yang terbaik. Oke, teman-teman. Teman-teman di panca mundur. Pan satu itu belum naik top 3, kenapa tuh? Kalau bukan itu, makan kobo jangan maju deh ini sahabat. Ya, Perkasa lawan semua. 1-7 di sini, Pak. Kita lihat ada Perkasa, ada Tumai, ada Mutiara Hitam. Siapa yang terbaik? Let's go, let's check. Saya menebak. Tumai atau Mutiara Hitam atau Sugadara. Wah, ini semuanya the best. Mutiara Hitam. Wah, ini semuanya cukup membingungkan memilih yang terbaik. Oke, kita lihat. Let's go. 1, 2, 3. Aduh, terlambat itu. Dari kejauhan. Ada yang ada mutiara ke sini yang sudah menari di bawah. Oi, Tumai. Oi. Oi. Wah. Cepat segera. Bapak darah. Oi. Bapak darah. Ah, mutiara ketiga. Sugadara di depan. Kejar yang Sugadara ketiga. Anak-anak Papua Mutiara Hitam. Sugadara nomor 3. Nomor 1 kuda Tumai. Nomor 2 kuda Perkasa. Wih. Kalau saya punya mata